Wow, apa ini? Topi koki? Mari kita coba. Wow, aku suka punyaku. Lihatlah. Betul. Apa kalian merasakan sesuatu? Sepertinya kita mendapatkan kekuatan super. Oh Tuhan, kita berganti menjadi kostum koki keren. Berarti tantangan dimulai. Aku siap. Aku memutuskan untuk kue. Maukah kalian buatkan kue? Tentu saja, Sophie. Anak-anak bisa dengan mudah melakukan tugas seperti itu. Ayo mulai masak. Aku akan membuat kue merah muda. Aku akan membuat kulit dan krim. Pertama kita menyusun kuenya. Caranya mudah. Tinggal taruh krim di atas kue lalu tutup dengan kue kaduga. Sebentar. Di mana krimnya? Aneh. Oh. Maafkan aku, Danny. Biar ku ambil krim itu darimu. Itu jauh lebih baik. Dan kita taruh kue terakhir. Bagus. Sekarang kita sampingkan kuenya dan kita butuh beberapa dekorasi. Aku yakin akan menemukan sesuatu yang cocok di tasku. Ya, aku punya banyak ubah-ubah di sini. Sempurna untuk kuenya. Warnanya merah muda, enak dan cantik. Ayo kita bungkus sekitar kue. Seperti ini. Sempurna. Sekarang tinggal mengisi bagian dalam kue dengan jelly rasa hubabu-babu. Wow, Sophie pasti akan menyukai kue merah mudaku. Bagaimana denganmu, Danny? Aku juga ingin ada jelly rasa lezat di kue. Aku juga punya jelly rasa Coca-Cola. Itu cocok. Rasanya sangat lezat. Kamu hanya perlu masukkan botolnya ke dalam kue dan memerasnya. Sempurna. Oh, aku bagus sekali. Sekarang aku butuh stick poka. Warnanya hitam. Aku akan menaruh stick poka hitam di sekeliling kue. Fantastis. Dan aku sudah menyusun kue biru dan menutupinya dengan krim biru. Sekarang aku harus menghias dengan sesuatu yang lezat. Aku punya beberapa gel biru yang enak. Aku akan memeras semuanya ke dalam kue sehingga akan mengalir keluar dengan nikmat. Sekarang aku butuh krim Oreo biru yang lezat. Ayolah. Ayo. Ini terlihat tidak cair seperti yang kukira. Aku harus meratakannya dengan spatula. Keren. Enak sekali. Sophie pasti akan menyukainya. Sekarang aku ingin menjilat semua krim yang ada di ember. Enak sekali. Hei, apa kalian sudah siap? Aku benar-benar lapar. Tentu. Hei, Tina. Ayolah, Sophie sudah menunggu kue kita. Tidak ada waktu untuk makan krim. Wow, banyak sekali kue yang lezat. Semua sangat berbeda. Aku ingin coba yang satu ini. Ada hubabuba, Coca-Cola, dan bahkan Oreo. Bagus, aku akan mulai dengan Oreo. Wow, banyak sekali jelly dalamnya. Ayo kita coba. Wow, enak sekali. Aku suka. Baiklah, ayo kita mulai. Bagaimana dengan yang ini? Apakah itu poki? Enak sekali. Bagaimana dengan kuenya? Ayo kita coba. Lihatlah jelinya. Wow, oke. Keren, aku suka. Enak. Dan bagaimana dengan yang warna merah muda? Wow, luar biasa. Ada juga jelly di dalamnya. Dan dia warnanya pink. Keren. Ayo kita coba. Wow. Ini sangat manis dan enak. Aku bahkan bisa meniup gelembung di sini. Wow, bagus. Aku pikir kue merah muda yang menang. Kau dengar, Sophie? Aku menang. Woohoo. Hello. Sekarang aku mau sandwich. Kalian bisa buat sandwich yang enak untukku, kan? Tentu saja. Ya, itu mudah sekali. Aku akan masukkan roti ke dalam pemanggang roti sekarang juga. Apa? Rotinya terlihat sangat membosankan. Aku mau roti berwarna biru. Sempurna. Pemanggang roti ini terlihat biru. Mungkin bisa membuat roti panggangku warna biru juga? Wow, lihatlah. Itu berhasil. Oke, aku punya pemanggang roti ajaib. Sekarang aku akan punya roti panggang biru yang sempurna. Kita taruh di atas gel biru rasa blackberry, karet juice drop, dan bubuk permen karet stardust. Dan tentu saja kita akan taruh permen yang banyak. Sempurna. Wow, aku ingin mencobanya.
Hello. Berikan aku itu. Sempurna. Sekarang aku selesai. Apa yang harus kubuat? Aku akan membuat roti lapis berbentuk hati. Aku akan membuat roti lapis berbentuk hati ini akan sangat lucu. Kita ambil roti, memotong bentuk hati dengan cetakan. Lalu kita taruh semuanya di pemanggang roti. Ini akan membuatnya menjadi merah muda. Lihatlah. Sekarang aku punya hati yang nyata. Kita taruh Nutella pada satu roti panggang. Seperti ini. Selanjutnya kita taruh permen hati di atasnya. Keren. Lalu kita tutup dengan roti panggang kedua. Dan selesai. Wow, lihat sandwich kalian enak sekali. Aku akan membuat yang sama enaknya. Menempatkan roti panggang di pemanggang roti. Apa yang terjadi? Kenapa ada api? Semua di wajahku mengerikan. Aku benar-benar panik, teman-teman. Bisakah kalian berhenti tertawa? Waktunya hampir habis. Kita sudah selesai. Hore, roti lapisnya sudah siap. Sebentar, ada apa dengan yang ini? Apakah dia hitam goseng? Apa? Aku tidak mau mencobanya. Lihatlah, roti lapis merah muda berbentuk hati. Luar biasa. Ada Nutella di atasnya. Luar biasa. Dan bagaimana dengan yang ini? Roti lapis biru juga terlihat lezat. Keren. Aku suka. Ada permen karet. Aku bisa langsung mengatakan bahwa roti lapis biru ini yang menang. Yuhu, aku menang. Siapa yang terbaik? Aku yang terbaik. Kalian tahu apa yang kuinginkan sekarang? Aku mau limonade. Tolong buatkan. Aku harap kalian semua berhasil. Aku butuh blender merah mudaku. Aku akan buat limonade yang paling lezat dan juga menyenangkan. Tuangkan Fanta merah muda ke dalam blender, lalu tambahkan marshmallow. Oh, itu akan menjadi sangat lezat. Lalu beruang bergetah, lalu kita satu scoop es krim. Dan lebih banyak permen nerds. Tutup blendernya, lalu kita aduk semua. Blender ini cukup kuat. Semoga Maeli baik-baik saja. Sekarang ayo kita mulai buat minuman terbaik untuk Sophie. Aku perlu mengambil susu. Tuangkan ke dalam gelas, lalu kita akan menambahkan sirup coklat Hershey. Dan kita harus mengaduk semuanya. Mengaduknya dengan baik. Wow, bagus. Susunya berwarna hitam. Itulah yang kuinginkan. Sekarang kita masukkan beberapa sendok krim. Oh, lihatlah. Aku selesai. Wow, ini keren. Apa? Tidak mungkin. Aku hanya melihat smoothie buatan kalian. Luar biasa. Sekarang aku akan mulai membuat milikku. Kita taruh permen kapas ke dalam air. Lihat betapa cepat kan dia. Sekarang kita menuangkan koktail ke dalam gelas. Lihat indahnya. Dan limunku terlihat sangat bagus. Dan tuangkan sedikit glitter biru ke dalam gelas. Seperti ini. Oh, ini terlihat sangat menyenangkan. Danny, hey, bangun. Ada apa dengan Miley? Aku tidak tahu. Apa menurutmu dia butuh bantuan? Biarkan kita matikan blender ya. Itu dia. Miley, kamu perlu berterima kasih padaku. Akhirnya selesai. Sekarang minumanku dituangkan ke dalam gelas. Aku memiliki dalam bentuk burung yang indah. Menuangkan, silakan. Cicipilah, Sophie. Wow, semua limunnya terlihat enak. Aku tidak sabar untuk mencoba satu ini. Warnanya biru dan ada glitter. Wow, keren sekali. Rasanya sangat enak. Aku suka. Ayo kita lihat apa selanjutnya. Beruang yang lucu sekali. Dan gelas ini dilengkapi dengan sedotan. Rasanya juga enak. Lihatlah burung ini. Wow, bagus. Baiklah, aku akan memilih. Aku punya yang warna hitam. Benarkah? Itu hebat. Aku sangat senang. Terima kasih sudah menonton. Berikan tanda suka dan subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaik di YouTube. Tuliskan di kolom komentar warna apa yang paling kalian suka. Biru, hitam, atau merah muda?